kembali lagi di Insert Pagi. Siapa sih yang tidak mengenal Tiara Dewi? Kalau Anda tidak mengenal, ya nggak apa-apa sih, wajar. Wajar ya. Maksudnya karena dulu namanya Tiara Cleopatra, ganti nama gitu maksudnya. Oke, tapi ya, sekarang kita mau membahas adalah bukan soal namanya nih pemirsa, tapi juga kebahagiaan ya dengan Lucky Hakim yang akan menyongsong hari besarnya mereka di akhir tahun ini. Tanggal 12 Desember. Akhirnya Lucky Hakim dan juga Tiara Dewi menikah lagi. Karena kan dua-duanya sempat menikah. Oke. Okay. Ya. Dan katanya sekarang ini memang lagi sibuk-sibuknya persiapan nih pemirsa. Jadi mereka juga hunting yang namanya cincin pernikahan, dan Tiara ternyata memiliki satu standar yang begitu luar biasa karena menyukai cincin pernikahan seharga 5 miliar rupiah. Apa 5 miliar rupiah pemirsa? 5 miliar loh. Wow. Ini dapat dari mana Lucky Hakim? Tapi kan ya mungkin Lucky Hakim juga penghasilannya banyak. Kita enggak tahu apakah dikabulkan sama Lucky Hakim untuk serah-serahannya 5 miliar rupiah. Entar jangan-jangan kayak cita-cita tak? Kita lihat dulu deh pilihannya seperti apa. Dan dibeliin atau enggak sih? Atau mendapatkan enggak sih sesuai ya? Sesuai ya. 5 miliar. Pernikahan Lucky Hakim dan Tiara yang akan digelar di akhir tahun, dua sejoli ini kian rajin berburu cincin pernikahan. Seperti Jumat kemarin, keduanya menyambangi sebuah toko permata untuk membeli cincin yang mereka idam-idamkan untuk momen bahagia nanti. Saya nemesin Tiara belanja. Nggak tahu ya, sering kasih hadiah, makasih ya yangnya. Gitulah. Nah, memang kalau cincin kawin masih belum, tapi tadi memang yang buat dipakai sehari-hari. Dia sukanya yang memang yang gede-gede gitu. Karena kalau cincin kawin yang terlalu besar juga gimana ya kayaknya ya. Mungkin, mungkin nanti pesan yang simpel. Yang lebih simpel. Sambil kita tadi lihat, nanti kita juga pesan yang lebih simpel lagi untuk kita pakai sehari untuk nanti nikah kita ya. Jadi sekalian pesan juga. Selain cincin, Tiara juga tertarik dengan sebuah kalung yang harganya berkisar 5 miliar rupiah. Sayangnya untuk maksud yang satu ini, Lucky masih keberatan mengingat masih banyak pengeluaran yang harus mereka tanggung pasca pernikahan nanti. Saya tadi sempat terada diskusi sedikit intensif diskusinya. Saya pikir mungkin jangan dulu lah. Maksudnya rencana sih ya, seperti ya. Itu. Dia kalau nggak, ya mohon maaf. Kalau nggak dihentik, bukan dihentikan. Kalau nggak di kontrol. Iya, kadang-kadang suka ini gitu. Karena kan kita nih mau nikah, pasti banyak, saya tahu saya sama Tiara pasti akan banyak pengeluaran. Saya sih memang sudah pesen yang kalungnya itu. Cuma nanti bisa dilihat aja sih, cuma Mas Lucky kurang setuju. Ya, maksudnya rada kemahalan. Bukan kemahalan, memang harganya segitu. Maksudnya ya mungkin inilah apa, kita habis nikah atau gimana gitu. Terserah sih sebenarnya, cuma saya pikir kita beli ini dulu aja lah yang bisa dipakai sehari-hari gitu. Karena segitu kan duit banyak ya gitu, 5M itu duit banyak gitu. Untuk ijab kabul nanti, Lucky dan Tiara ingin menggelar akad nikah di dalam air lautan dangkal di Raja Ampat, Papua. Untuk itu mereka tengah mempersiapkan diri bersama penghulu juga saksi dan wali nikah melalui latihan menyelam. Keduanya berharap rencana unik ini bisa mereka lalui tanpa hambatan berarti. Persiapannya 80% nilai 80%. Cuma memang kita nanti mungkin minggu ini ya kita akan mempersiapkan untuk belajar nyelam di mungkin di pulau. Iya, mungkin belajarnya di kepulauan ya, enggak usah jauh-jauh lah. Ya. Soalnya kita juga mesti mikirin penghulunya itu kan kalau enggak bisa nyelam kan repot juga kan itu. Jadi harus bisa sama-sama bisa nyelam. Jadi kita ada pelatihan dulu untuk gimana nyelam itu. Jadi mungkin kita sambil liburan kan ya? Liburan di sana. Iya. Saya rasa di dalam air dimanapun, selama tidak ada rukun nikah yang dilanggar, yang ditinggalkan, saya rasa akan menjadi sah. Kan yang penting ijab kobulnya tetap bisa tartil, tetap sah. Jangan sampai kita nggak bisa ngomong dalam air, makanya pakai ini. Apa ya namanya, moonwalker itu. Ya, jadi ngomongnya bisa kayak saya begini persis. Jadi nggak dimasukin alat ke dalam mulut, nggak begitu. Panggilan juga ayang-ayangan, lo pemirsa romantis banget. Oh, nggak apa-apa ya. Itu makanya kalau sudah punya pasangan bisa ayang-ayangan, iya. Ya kan? Kamu mungkin cari dulu, ya kan? Terima kasih banyak loh ya. Tapi kita doakan semoga lancar, termasuk juga untuk akad nikahnya mau underwater di bawah laut. Penasaran seperti apa akad nikah di bawah laut, pemirsa ya? Ya, nanti semoga ijab kabulnya juga lancar ya. Mungkin ada mikrofonnya ya kan? Bisa kedengeran sama semua orang. Satu hal yang paling penting, ketika di dalam laut, semoga nggak nyetrum.
Karena kan air bawa listrik segala macam buat mic atau gimana ya? Itu ya biar mereka yang pikirin ya. Kita hanya mendoakan saja semuanya lancar dan kita menantikan nanti liputannya seperti apa. Oke. Dan pemirsa, berikutnya ada kebahagiaan dari seorang Aryani Fitriana. Dia ini kabarnya sedang bahagia karena sedang hamil. Nah, ini 3 bulan. Ya, jadi sudah menikah dari awal tahun kan dengan Michael ini, dan sekarang ini dia akan menunjukkan kebahagiaan juga dengan kita seperti apa. Apa sih ngidamnya? Kita penasaran loh. Yang pasti dia enggak akan ngidam kamu. Kamu juga gak kenal kan? Thank you loh, yang. Hah? Aku yang. Pasca menikah dengan Donny Michael Januari 2016 lalu, Aryani Fitriana kini telah hamil 11 minggu atau 3 bulan. Kebahagiaan nampak memancar dari wajah pasangan pengantin baru ini, karena sebentar lagi mereka akan menjadi orang tua baru. Dan terkait dengan usia kehamilannya saat ini, Aryani menceritakan bahwa ia sudah beberapa kali melakukan USG, dan hasilnya jabang bayi yang ada di dalam kandungannya sudah mulai terlihat beberapa anggota tubuhnya. Jika Aryani mengaku deg-degan, berbeda dengan Donny suaminya, ia justru antusias untuk menyaksikan calon buatinya terlahir nanti. 11 minggu. 3 bulan. Jalan 3 bulan. Udah. Udah. Tangan enggak, badan, kepala. Tapi kalau lebih detailnya belum kan. Nanti di 4 bulan baru kelihatan semuanya. 4 bulan ke atas baru kelihatan semuanya. Enggak sabar. Iya. Enggak sabar. Mama ngelihat langsung enggak sih? Harus temenin dong, temenin, aduh. Hah? Enggak sih, malah justru gue mau lihat banget, pengen banget ngedampingin. Makanya nanti mau sesar ataupun normal, lihat keadaannya. Kalau misalnya memang sambil kerja, ya udah kita harus tentuin hari berarti kan. Saya yang deg-degan. Deg-degan tau. Pakai jaket kulit. Di usia kehamilannya yang terbilang masih muda, Aryani mengaku mengalami masa ngidam yang tak biasanya. Wanita 28 tahun ini mengaku sangat senang dengan lumba-lumba, hingga ia berkeinginan untuk memiliki hewan mamalia tersebut. Saking senangnya dengan lumba-lumba, Aryani pun merajuk kepada suami untuk melihat langsung hewan itu di Taman Safari Cisarua Bogor, Jawa Barat. Enggak cuma lumba-lumba nonton aja. Nonton film atau apapun semuanya lumba-lumba deh. Lumba-lumba, iya. Kalau aku bagian yang aneh-aneh deh. Pengennya punya binatang, pengen bikin taman safari kecil, apalah. Aduh. Jadi nontonnya lumba-lumba aja. Iya, pokoknya kebanyakan nonton film tentang binatang ya. Iya. Tentang binatang deh. Binatang, jadi gitu. Suka banget, jadi makin cinta banget sama binatang. Ya tahu. Heeh, pengen banget pelihara. Aku sampai cuma WhatsApp dia, aku pengen punya lumba-lumba. Dia sok kali lagi kerja gitu. Punya lumba-lumba. Entar gimana? Di ember. Akhirnya mengatasinya. Akhirnya kita ke Taman Safari. Taman Safari. Lumba-lumba langsung. Dan aku kayaknya banget lihat lumba-lumba, lucu banget, benar-benar diem doang lihat lumba-lumba tuh. Bukan hanya Aryani yang mengidam, Donny pun mengaku juga mengidam di saat istrinya tengah hamil. Namun bedanya, jika Aryani ngidam ingin memiliki lumba-lumba, Donny justru ngidam menyantap makanan. Kamu juga ngidam? Kalau aku sendiri sih makanan ya, ngidam lebih ke makanan. Yang aneh ini ngidamnya nih. Oh, ngidamnya tuh pengen punya binatang, pengen punya lumba-lumba. Ada yang susah dicari, ada yang gampang dicari. Karena tengah malam sih ngidamnya. Jadi mau gak mau, Mas Jack, tolong Mas Jack, tolong banget. Kalau ini sih baru nasi goreng pete ya. Makannya ngumpet-ngumpet dari dia nih. Ngapain sih ini? Bentar lagi makan. Makan apaan sih? Tumben di bawah ngumpet. Bentar. Terus kebab, gitu aja sih. Tengah malam, jam 11, jam 12. Biasanya enggak banget sih dia. Ada susah makan. Sekarang aku makan, ikut makan kayak gitu. Padahal tadi enggak mau, enggak mau makan, aku makan ikut. Kayak gitu. Ntar tengah malam malah dia duluan yang makan. Apalagi katanya ngidamnya ngidam lumba-lumba, pemirsa. Kenapa harus lumba-lumba sih? Susah lo dicari dan belum tentu boleh juga untuk melihara. Kenapa nggak ikan cupang dipelihara di rumah lebih gampang sih, di toples ya, pemirsa ya? Si lumba-lumba.
Baik. Ya, masakan ini ya, bahagia banget. Aku seneng banget, serasi loh melihatnya ya. Gimana? Serasi banget. Serasi ya. Baik, pemirsa, oke, kita lupakan yang tadi. Kita langsung melihat ada kebahagiaan dari seorang Luna Maya. Dia bahagia karena sahabatnya Marcel Azalianti ini terpilih sebagai Ketua Persatuan Artis Film Indonesia. Akhirnya menggantikan Agatha. Dan rencananya nih, Luna Maya juga siap menjadi anggotanya loh. Wow, misi-misi udah punya loh katanya. Oke, berita akan hadir saat lagi tetap di Insta Pagi. Enggak, tadi gimana? Enggak.